Halo Sobat UI. Nah, kalau pasien itu terkena kanker serviks, selalu berpikiran bahwa kehidupan ini akan berakhir, tidak hanya masalah hasil pengobatan kanker serviks, tapi berpikiran akan kehilangan fungsi untuk bereproduksi atau fungsi hamil. Fertility sparing adalah pengobatan pada kanker dan tetap mempertahankan fungsi untuk kehamilan. Oleh karena itu, Sobat UI tidak usah takut bahwa walaupun terkena kanker pada usia muda, kankernya masih tetap bisa diobati dan masih bisa untuk hamil dengan ada syarat-syarat tertentu supaya bisa dilakukan pengobatan fertility sparing. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan fertility sparing. Pasien kanker serviks masih bisa hamil karena, coba sahabat UI lihat, serviks adalah bagian dari rahim yang menonjol ke vagina, yang bisa dilihat dari vagina. Untuk lebih jelas lagi bahwa rahim itu terdiri dari badan rahim, kemudian ada leher rahim atau seringkali disebut serviks. Nah, pada lokasi inilah yang terkena kankernya. Jadi supaya bisa terjadi suatu kehamilan, maka bagian serviks ini dibuang dengan cara operasi yang disebut trahelektomi, kemudian rahimnya ini dipertahankan, sambungan antara rahim dengan leher rahim, dilakukan suatu pengikatan supaya tidak terjadi suatu keguguran. Nah, setelah kankernya ini diambil, maka program selanjutnya adalah melakukan proses untuk menjadi hamil, bisa dengan cara alami, bisa dengan cara berbantu. Cara berbantu yang paling sederhana adalah inseminasi sampai dengan bayi tabung. Syarat dari pasien kanker serviks yang masih bisa hamil, yang pertama usianya adalah muda. Artinya muda itu artinya di bawah 40 tahun karena berhubungan dengan fungsi indung telur. Nah, yang kemudian besarnya kanker yang ada di sini sebaiknya 2 cm. Walaupun bila lebih dari 2 cm maka akan diberikan kemoterapi terlebih dahulu. Nah, setelah itu maka akan dilakukan operasi. Saat operasi, waktu pemotongan antara serviks dengan leher rahim dilakukan pemeriksaan potong beku. Nah, pemeriksaan potong beku ini untuk menyatakan bahwa ujung sayatan ini adalah harus bebas sel kanker. Itu yang akan menjadi syarat. Selain itu, maka nantinya setelah selesai operasi, karena kelenjar getah bening juga diambil, maka semua spesimen alat-alat yang diperiksa itu hasilnya adalah negatif. Sobat UI, secara konvensional, maka kalau ada kanker serviks, maka serviks beserta badan rahim, kadang-kadang dengan indung telur, itu akan dilakukan operasi atau pengangkatan. Akan tetapi pada usia muda, maka hanya serviks dan jaringan penunjang sampai dengan dinding panggul yang diangkat beserta kelenjar getah bening. Oleh karena itu, kita akan meninggalkan badan rahim dan juga indung telur. Nah, indung telur untuk memproduksi sel telur, badan rahim adalah untuk menyimpan hasil kehamilan supaya dia bisa menjadi janin sampai dengan usia 9 bulan. Nah, itu melalui suatu rangkaian proses operasi dan proses pembuatan kehamilan. Sobat UI, nah sebenarnya sesuai dengan tujuan permulaan, kalau fungsi hamil itu sudah selesai, yang terbaik sebenarnya
rahim harus diangkat. Akan tetapi, kalau Sobat UI tidak menginginkan pengangkatan rahim setelah proses kelahiran, maka perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut. Jadi harus kontrol ke ahli kanker kandungan setiap pada tahun pertama adalah 3 bulan sekali, tahun kedua 4 bulan sekali, tahun berikutnya nanti 6 bulan sekali. Nah, selama masih bisa dipertahankan, maka kita akan melihat. Cara melihatnya adalah dengan kembali ke seperti semula, bisa dengan pap smear atau dilihat langsung dengan mikroskop atau pembesar yang sebetulnya sangat mudah. Difoto saja dengan HP, bisa di zoom, bisa diamati apakah terjadi suatu kekambuhan atau tetap tidak memiliki kanker.